singkat saja ini statusnya kumlot. Hari ini saya menjadi orang merdeka. Ya, selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sedang berada di Bapas Bandung, di mana pada hari ini mantan narapidana korupsi Hambalang Anas Urbaningrum akan bebas murni setelah menjalani atau mendapat bebas bersyarat selama beberapa bulan terakhir. Dan ini merupakan para pendukung dari Anas Urbaningrum sudah berkumpul di Bapas sejak pagi tadi, dan informasinya Anas sekarang sedang berada di dalam dan nanti akan memberikan keterangan. Satu kanda. Iya berarti ini. Ini boleh dibuka ini. Setelah untuk jangan ketinggalan. Jiji. Jadi 3 bulan ini dapat ini. Alhamdulillah hari ini saya secara resmi selesai menjalani program CMB, dapat sertifikat. Ini statusnya lulus apa? Kumlot ya? Karena tidak ada hal-hal
pelanggaran ya, anggap saja ini statusnya kumlot. Jadi akhir yang insya Allah menjadi awal bagi saya untuk melakukan tugas-tugas pribadi dan mudah-mudahan tugas publik. Allahu Akbar. Imbas saya akan datang. Kalau 3 bulan yang lalu itu masih tanda petik bebas sementara lewat program CMB, hari ini sudah bebas sepenuhnya ya, ya. Ya, sudah bebas sepenuhnya. Di, dengan bebas sepenuhnya ya, insya Allah langkah-langkah saya itu tidak ada ban, tidak ada hambatan langkah. Setelah ini, Pak, sertifikat ini tanda bahwa hari ini saya menjadi orang merdeka, orang bebas. Pak, rencana ke depan apa, Pak? Ya. Di dunia politik khususnya, Pak. Ya. Dunia rencana politik. Ke depan setelah ini? Ya, politik mau tidak mau harus insya Allah akan diikuti, tapi nanti persisnya apa, ya, nanti lihat aja. Tapi insya Allah karena komunitas saya, komunitas politik, ibaratnya kolam saya itu kolam politik, ya insya Allah saya akan masuk ke kolam itu lagi. Seperti apa, tunggu saja. Tidak boleh disampaikan di Bapas, nanti disampaikan di tempat lain. Gak boleh politik-politik di sini. Pak, jadi Nasrubanningrum itu hari ini adalah terakhir menjalani kewajibannya melapor dan mengikuti Bapas kelas 1 Bandung. Beliau mendapatkan suku magelang bebas selama 3 bulan dan melakukan wajib lapornya 2 minggu sekali. Jadi totalnya selama 6 kali. Selama program CMB tidak ada aturan-aturan yang dilanggar sehingga beliau hak mendapatkan apa, surat pengajuan bimbingan. Saya kira itu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.